Cek fakta, Lesti Kejora layangkan gugat cerai usai Rizky Billar kepergok selingkuh. Belakangan ini beredar video bahwa Lesti Kejora melayangkan gugatan cerai. Hal itu karena sang suami alias Rizky Billar kepergok selingkuh. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal YouTube Daily News yang dikutip pada Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Dalam unggahan kanal YouTube itu dinarasikan sebagai berikut. Biadab. Tanda seru, terlihat bahagia ternyata Rizky Billar kembali selingkuh dengan mantannya. Seperti yang diketahui, kalau rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora kerap diterpa isu miring. Terlebih, usai kasus KDRT yang sempat membuat publik heboh pada tahun lalu. Hingga saat ini unggahan video itu telah dilihat sebanyak 12.000 kali tayangan. Lantas benarkah klaim dari berita tersebut? Penjelasan. Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Lesti Kejora layangkan gugatan cerai usai Rizky Billar kepergok selingkuh adalah salah. Dalam unggahan video dengan durasi 4 menit 17 detik itu, tidak ada tayangan yang menunjukkan bukti bahwa Rizky Billar kepergok selingkuh. Alih-alih menayangkan bukti, sang narator hanya membahas soal rumah tangga keduanya yang kembali ditata usai mencuatnya kasus KDRT tahun lalu. Sementara itu, judul dalam unggahan itu tidak relevan dengan isi berita yang dinarasikan. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Lesti Kejora layangkan gugatan cerai usai Rizky Billar kepergok selingkuh adalah hoaks. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi.